All New Honda CR-V diperkenalkan pada Agustus 2023, tepatnya di ajang pameran otomotif GIAS. Dan CR-V generasi ke-6 ini diluncurkan dalam dua pilihan, yaitu All New CR-V 2000cc Hybrid dan All New CR-V 1500cc Turbo. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah All New CR-V Hybrid. Selamat datang di Hobby Otomotif Channel. Honda CR-V Hybrid ini dibekali dengan mesin 2000cc DOAC iVTEC yang dipadukan dengan motor listrik sehingga mempunyai tenaga sebesar 207 PS serta torsi 335 Nm. Dengan konfigurasi penggerak roda depan, Honda CR-V Hybrid ini mempunyai satu pilihan transmisi, yaitu CVT. Untuk warna, Honda CR-V Hybrid ini disediakan 5 pilihan warna, yaitu Crystal Black Pearl, Meteoroid Grey Metallic, Platinum White Pearl, Ignite Red Metallic, Canyon River Blue Metallic. Ketika kita melihat dari sisi headlamp, CR-V Hybrid ini menggunakan lampu utama berjenis LED multireflektor, lengkap dengan lampu DRL, LED sein yang sudah sekuensial, LED fog lamp hingga cornering lamp. Lampu belakang juga sudah menggunakan konfigurasi full LED, termasuk lampu sein dan lampu mundurnya. Selain itu, Honda CR-V Hybrid ini juga sudah dilengkapi dengan power tailgate, sehingga memudahkan kita untuk mengakses ke bagasi. Untuk menopang bodinya yang besar ini, Honda CR-V Hybrid dibekali dengan kaki-kaki yang kekar. Hal ini ditandai dengan penggunaan velg 19 inci yang dibalut dengan ban berukuran 235/55 ring 19. Pada varian CR-V Hybrid, menggunakan konfigurasi tempat duduk 2 baris dengan 5 seater. Honda CR-V ini merupakan produk pertama Honda yang mengusung teknologi Honda Connect, di mana teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan mobil ini melalui smartphone. Beberapa fitur yang bisa kita akses melalui Honda Connect antara lain Car Status, Remote Vehicle Control, Service History and Reminder, Automatic Collision Detection, Security Alarm Detection, Speed Alert, Find My Car, Geofencing Alert, Emergency Call. Selain fitur Honda Connect, CR-V Hybrid ini juga mempunyai fitur layaknya mobil mewah lainnya, antara lain Remote Entry System, Honda Lane Watch, Instrument Cluster Full TFT 10,2 inch, Head-Up Display, AC Dual Zone dengan display digital, 12 premium speaker dari Bose, wireless charging, 9 inci capacitive touchscreen display audio, dan juga panoramic sunroof. Untuk memaksimalkan safety, Honda CR-V Hybrid ini dilengkapi juga dengan teknologi Honda Sensing yang dikemas dalam beberapa fitur sebagai berikut: Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow, Adaptive High Beam dan Adaptive Driving Beam, Road Departure Mitigation System, Lead Car Departure Notification System. Dengan berbagai kecanggihan dan fitur yang dimiliki, Honda CR-V Hybrid ini dibanderol dengan harga 800 jutaan. Oke, itulah tadi beberapa ulasan mengenai Honda CR-V Hybrid. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.